komentarnya pasti nggak nyampe bakal bisa main. Maksudnya poinnya tuh bisa jauh gitu. Kita sih persiapannya pasti lebih lihat pertandingan kita yang kemarin waktu di Denmark. Pokoknya kita siap main lama, main konsisten, terus fokus terus apa yang terjadi di Denmark, kita menang. Ini sih kayak rasanya mencoba fokus poin demi poin aja sih, nggak mau mikir menang kalah, nggak mau menang, mau fokus dan terus komunikasi aja.